Yo, what's up guys? Jadi di video kali ini gue lagi ada di Askandra Project. Askandra Project itu kalau buat yang belum tahu, dia itu masih satu family sama Keanu ya. Kalau yang belum tahu Askandra Project, langsung aja cek video gue sebelumnya. Gue pernah bikin konten di sini juga. Kalau nggak salah Mio ya, Mio-nya Bang Dani ya, Bang ya? Iya. Ya, jadi ceritanya gue lagi di sini lagi pengen repaint velg motor gue. Jadi pas video kemarin gue ganti ban baru. Nah, gue pengen rapihin kaki-kaki lah, peremajaan gitu. Makanya gue pengen repaint velg gitu. Nah, gue pengen nyobain treatment dari Askandra Project, yaitu repaint velg sehari jadi gitu loh guys. Jadi nanti gue bakalan kasih tahu prosesnya kayak gimana aja dan beneran sehari jadi apa enggak gitu loh guys. Di sini udah ada tukang repaintnya, terus juga ada Bang Nino ya kan. Anjay. Aman ya Bang ya? Aman. Oke, siap. Ikutin terus video gue sekali ini. Check this out. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Oke guys, jadi kita mulai pembongkaran dulu. Mulai dari velg depan, anjay. Emang orang tua suka gitu. Jadi kita bongkar dulu velg depan sama velg belakang. Abis itu dikasih remi ya, kartu remi ya. Yo, iya. Jadi repaintnya itu, repaintnya itu kita nggak dicopot bannya. Jadi nanti ditutupin pakai kartu gitu langsung. Jos par, jos geng. Kunci teh, kunci teh. Ya, pakai dong tuh udah dongkrak. Oke guys, kita lanjut ke roda belakang ya guys ya. Roda belakang nanti kita bongkar juga. Jadi sekaligus anjay. Rp18 bang. Iya. Biasalah buat-buat begini mah. Pajero pada pakai strobo ya. Ngeri lu. Aduh, aduh. Kurang Gus. Oke guys, jadi bannya udah kecopot semua. Langkah selanjutnya yaitu di amplas. Bang, fungsinya di amplas biar apa bang? Biar nempel aja catnya. Oh, jadi biar nempel ya? Iya. Kalau misalnya apa lagi nih orang? Set dah. Udah gak pakai baju. Berarti kalau buat repaint sehari jadi itu syaratnya peleknya itu belum pernah di-repaint gitu bang? Iyalah. Jadi nggak perlu remover gitu ya? Iya, biar enak. Mempercepat proses juga? Nah, itu dia. Oke
gue kalau misalnya ada, misalnya gue nih mau repaint nih, tapi posisi pelek gue udah di repaint nih, itu biasanya berapa lama sih bang paling lama? 2 hari sampai 3 harian lah. 3 harian ya? Medianya. Oh, tergantung dari velgnya itu. Udah tebel atau belum nih cetannya? Nah, banyak cetannya mah, waduh, parah itu. PR lama. Juga ya? Iya. Bisa tapi lama ya? Bisa, tapi lama. Mantap lah. Belum dikit enak, cepet. Iya, ini kan gua pas waktu beli velg ini emang belum pernah diri pen, jadi masih warna pabrikan ini. Cepet ini mah. Langsung tiban warna berarti ya? Yoi. Yes. Ya, jadi Jospar Josking. Anjay, Jospar Josking. Bang Inoy gimana ini sehari jadi? Sanggup gak nih? Ya. Jadi, ya. Jadi Dit, aman. Aman ya? Aman. Oke, sip. Tenang aja. Mantap. Mantap pokoknya. Oke guys, jadi ini pelek depan sama belakang udah selesai diamplas. Ini udah dipakein apa namanya? Apa sih ini, Bang? Kartu judi lah ya. Iya, iya. Jadi kita semprot tanpa melepas bannya, guys. Jadi biar mempersingkat waktu ya. Oh iya. Tapi rata-rata emang bengkel cat kalau ngecat pelek begini dah. Iya, pakai kartu. Iya. Kartunya Remi tapi bukan gaple. Bukan gaple kecil, Pak. Iya. Ih dong, aduh. Penanan. Ya pokoknya nanti ini berarti apa dulu nih, dasaran dulu apa langsung warna nih? Dasaran dulu, warna terakhir pernis ya bang? Pernis, iya. Ih, gak sabar banget gua lihat hasilnya anjir. Oh my. Aman ya bang Ina ya? Aman terus, di hati-hati wayau. Parah nih, kering lagi. Oke guys, jadi peleknya sekarang udah ada di ruangan catnya ya. Catnya juga udah diaduk sama si Bang Subahan. Oh bang, sini masuk ke bang. Lihat mata kamu. Biro. Oke guys, tadi ini dasarannya udah kering. Sekarang langsung naik warna guys. Warna orange X smooth anjay. Keren euy. Oke. Jadi dia karena repaint sehari jadi kita pakai oven di sini guys. Jadi tadi yang pas cat dasarnya emang ke situ, terus sudah kering ke sini. Ini ada exhaust juga, mantap lah. Oke guys, jadi kita sudah sampai ke tahap pernis ya kan. Tuh, ada customer lagi, ini sama nih, pelek Rossi ya bang ya? Iya. Pelek Rossi mau repaint warna apa nih? Warna hitam. Warna hitam ya? Iya, glossy. Ini juga, tapi kalau ini nggak sehari jadi ya? Nggak. Gak jadi. Proyek santuy ya? Iya, santuy. Karena ada gua kali. Yoma. Wah, spesial pokoknya. Wayal. Oke, langsung kita lihat proses pernisnya, guys. Tuh, tuh kan oranye sudah menyala banget anjir. Menyala pokoknya mah. Wih, mantap. Ini pernis berapa lapis nih bang? Lapis tapi tebal. Oke, siap. Mantap. Bismillah, cocok lah di motor gue. Tapi aku sih cocok sih, soalnya dulu gue udah pernah pake pelek orange sih, yang di jari-jari. Mantap. Berarti ini satu lagi masih di dalam.
nanti kalau misalnya udah kering, coba kita cek detailnya ya. Kita kasih lihat detailnya kayak gimana hasil pemisahannya. Stay tune terus. Oke guys, jadi pelek gua udah selesai di repaint, udah selesai di pernis. Nih, disnya juga udah dipasang ya. Ini kurang lebih hasilnya kayak gini nih. Bentar, gua pakein flash dulu ya. Nih, gua kasih detailnya nih ya. Woi gokil nih warnanya. Kalau dia Oppo warnanya apa ya? Bang, ini warnanya oranye apa, Bang? Itu warnanya orange candy. Candy gitu lah, semacam kayak X-Men juga gitu. Cuma besar-besar. Orange candy lah ya. Wes gokil. Gua mau ngirim body juga. Nih sebelah sampingnya. Ini dia orang gua tertinja nih. Ninja. Bang Ino ya. Tuh, detailnya ya. Yes, gokil. Ini kalau kena cahaya sih oranye banget sih, tapi kalau flashnya gue matiin lebih ke merah sih. Gokil. Belum terlalu kering sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini bagian belakangnya. Belum terlalu kering sih guys. Iya dong. Ini menjadi horror. Hah? Menjadi horror. Bener setar dulu atau? Oh iya. Gokil. So far sih gue puas ya sama hasil dari Askandra Project ya. Ini mekaniknya juga lagi anjrit. Agak ke bawah. Bang, itu bodinya siapa, Bang? Ini bodinya Web Bumi Ayu. Siapa tuh? Rizky. Lagi diapain? Mau dipoles dulu, pasang stripping, nanti malam baru Sabtu malam Minggu dikirim ke Bumi Ayu. Pakai apa tuh? Pakai motor Vario bacok. Anjay, lu? Iya. Buset, gokil. Oke guys, nunggu kering dikit lagi, ntar langsung kita pasang tuh motor gue guys. Oke guys, jadi kita ini udah menjelang petang ya, ini udah malam. Jadi sorry aja kalau gambarnya rada gimana gitu, karena ya pencahayaan kurang masih. Nih, pelek depan. Pelek belakang di belakang. Pelek belakang di belakang. Iya. Kita pasang pelek belakang dulu. Ya, nggak kelihatan lagi. Udah nggak apa-apa lah. Kelihatan. Ya, pokoknya kita pasang dulu nanti. Nanti pas udahannya gue iniin dah. Gue taruh tengah. Biar kelihatan guys. Pokoknya buat kalian nih yang pengen repaint velg sehari jadi ataupun repaint yang santai gitu, langsung aja bisa ke Askandra Project, IG-nya ada di sini. Bisa follow, DM buat tanya-tanya atau bisa DM ke Bang Inoy. Oke guys, kita tunggu pasang dulu yang belakang. Tersangka itu nih depan. Kok gua sih? Kok gua? Andi. Nih depan gue jadi berwarna gini ya, anjir. Biru, oranye, silver. Hari ini masih gini gitu aja. Seringnya jualan jadi oranye. Iya juga sih. Kebalik, Bang. Ini dia. Iya. Aduh, keras. Tangannya anjir, kuat banget tuh. Gokil. Anjir. Lihat dong. Coba corotin mukanya dong. Apa itu? Kolektor. Pakil. Aduh. Anjir, full color banget. Tapi kalau diitemin bagus gak ya? Enggak, jangan. Hah? Silver lagi aja ya? Puter, udah.
cakep kok nih. Iya masuk anjir. Oke okay, guys, sekarang nih udah Joss Star Joss King nih guys. Joss Star Joss Gang. Ini ada di dalam kapur. Anjir. Oh tenang. Kayak kebanyakan. Kayaknya ini videonya gue lanjut besok siang aja dah. Dit. Hah? Kata mama sebenarnya sih udah 4 juta sih, paling 3.500. Ya udah selalu kalem. Kan baru wacana dulu, Bang. Siap-siap, ah, siap. Nah, ini lagi di rembukin dulu. Nah, ini gue pengen ini nih. Nah, apa, Bang? Karpet. Oh, karpet kenapa? Potongnya gampang enggak? Hah? Potongnya. Makasih. Kalau lu mah gampang sih. Kecil gitu ya. Iya. Enggak, kalau lu yang motong mah gampang ya, sih. Ya, iya kan lu udah biasa mencoak-mencoak. Ini gua enggak rapi banget, Bang, sumpah dah. Ih, najis gua banget gua juga anjing. Biar bisa ditelepon orangnya. Bisa, gua bisa nelponnya. Ya, kurang lebih beginilah tampilannya. Mungkin bes gua lanjut besok siang dah. Soalnya ini malam juga kan. Oke, okay, guys. Thank you buat Askandra Project, Bang Inoy, okay. Bang Hat, Cica. Bagus, Subhan, thank you, Bang Ian di sono thank you. Pokoknya yang mau repent langsung aja Askandra Project. Bye bye.